ada siapa yang menggunakan Raintree, kalau Raintree dia miss, ada tak yang berani nak marah? Persoalan dia letak kepada siapa yang pegang Raintree. Ini maksud saya, kalau management yang pegang Raintree, lepas tu dia miss Raintree, adakah dia akan dimarah? Ataupun management tu akan marah mereka? Kenapa biarkan aku miss Raintree aku? Permasalahan ni kita kena ada mic check. Baru kita tahu. Tapi iyalah, mic check kita eksklusif. Kita takkan tunjukkan kepada masyarakat. Tapi persoalan tu kita biarkan berada di awang-awangan, biarkan berada di fikiran minda anda, sebab persoalan itu adalah persoalan yang mahal. Mungkin kita akan review pada satu hari nanti. Tetapi yang pasti sekarang ya adalah pertukaran pemain yang dibuat oleh Pascal Todak. Nampak ada kelibat Ciku dekat sini kali ini. Ya, Ciku juga akan bermain. Persoalannya akan, adakah dia akan bermain di bahagian Kutlin ataupun di bahagian jungle. Dan untuk pasukan Hobart juga ada penukaran 3 orang pemain, di mana Didi, ada Ava dan juga ada Apul. Aha. Oh, tu dia. Point. Nampak plan punya baik. Dah siap-siap plan tu untuk execute dekat atas table je sekarang ni untuk pasukan Hobart. Tapi Todak nampaknya lebih serius setelah pengumuman daripada Abang Lord tadi. Untuk buat sesiapa yang tak mendengar tadi, buat sesiapa yang membeli merchandise Todak tu, bila dah beli, dekat tag belakang baju tu jangan buang. Sebab kalau goris, kemungkinan dapat Myvi. Boleh je nak buang, bagi kita. Bagi kita, betul. Tak ada masalah. Bagi sekali dengan baju. Bagi. Itulah two different things lah. Mungkin mungkin kali ni untuk Todak perlu untuk claim copyright. Benda tu, takut ada orang lain tiru. Happy Daddy. Happy Daddy, happy lah. Mana tidak satu menang dah. Kalau menang game yang kedua. Kalau menang game yang kedua, dia jadi happy lah. Tak tahulah punca lah kenapa orang kalah lah game yang kedua. Betul. Alright, jadi untuk pasukan daripada Homeboys, pemain yang kekal adalah Nets bersama-sama dengan Sepat. Untuk pasukan daripada Todak, saya tak perasan siapa yang masih lagi kekal di atas pentas. Saya rasa Gary, tanya nampak Gary. Saya nampak Gary dan kemungkinan Momo kalau tak salah saya. Dan apabila Momo dimainkan pun dari satu impak yang besar. Dan sekarang ni untuk Todak, Abang Lord ni gunakan Franco ke tak? Untuk pasukan daripada, okey betul, Momo bersama-sama dengan Giri. Jadi Giri akan main di bahagian jungle, Ciku akan main di bahagian good lane. Untuk Abang Lord dan juga Haji Lan, saya rasa Haji Lan akan bermain di bahagian mid lane. Tadi dia macam ada flex, dia punya guard. Dia punya guard. Mungkin akan digunakan nanti. Mana tidaknya itu comfort pick yang kita nak tengok. Tapi kita tanpa membuang masa lagi akan masuk ke dalam draft pick terlebih dahulu yang ke game kedua. Untuk kali ini pasukan Todak yang berada di sebelah kiri, pasukan Homeboys berada di sebelah kanan. Yang terlebih dahulu mengambil Hero Joy adalah pasukan Todak, dan Homeboys membalasnya dengan pengambilan Haris bersama dengan satu lagi yang masih belum lagi diambil. Ya, bijak dilakukan oleh kedua-dua pasukan terutama daripada pasukan Homeboys dengan meletakkan satu lagi hero yang mampu untuk menggunakan magic damage. Bahagian good lane kali ini akan dijadikan sebagai target apabila Nets membawa masuk Haris. Untuk pasukan Todak, terus saja Franco daripada Amalot. Dan juga apakah hero yang ketiga yang akan dibawa masuk oleh pasukan Todak? Adakah berikan fokus kepada hero di bahagian mid lane ataupun securekan hero di bahagian good lane terlebih dahulu? Mungkin lah, tapi ada gangguan yang besar sekarang ni. Hasil tak diambil oleh pasukan Homeboys Todak, ya, yeah, of course. Seperti mana kita jangkakan, Abang Lord akan memancing pada hari ini. Harap-harap tak kumpau. Jadi ada target yang boleh ditangkap daripada pasukan Homeboys sendiri. Namun ada Tyroth terus dikunci sebelum dibuang. Nampak macam hero dah spesifik dah untuk keluarkan hero Gary dengan adanya Fanny, dengan adanya Nolan. Tapi Tyroth masih lagi terlepas untuk diambil oleh pasukan antara Todak. Hero-hero yang buatkan kenapa Gary ni popular. Dan oh iyalah, Joy. Dia ada Joy. Tyroth ni akan dimainkan oleh Momo. Oh iya, tak iya juga. Apalah mas. Tapi mungkin Haji Lan. Mungkin mid lane. Haji Lan yang akan menggunakan Joy di bahagian mid lane. Dengan cerita dia push MMR. Dekat showmatch. Dekat showmatch. Oh mas, mereka telah pun mengambilkan Valentina untuk letakkan di bahagian mid lane. Sekarang ni mereka akan mulakan hero, satu lagi hero yang terakhir yang dimulakan oleh daripada pasukan Homeboys terlebih dahulu. Mereka tak ada lagi hero marksman. Adakah mereka akan mengeluarkan hero seperti Nathan oleh pasukan Homeboys untuk tidak digunakan oleh Ciku guys? Ciku guys, Brody pun satu masalahnya besar juga. Kalau nak bagi pada Ciku guys tu memang
dia macam kuat sangat di bahagian early game. Jadi Sugas adalah orang yang pandai untuk jaga diri sendiri. Jadi dia main agresif dalam permainan yang sama, dia boleh untuk cari position yang baik. Susah kalau nak lepaskan Brody, tambah sekarang apabila Johid tak dapat dia ambil, dah tahu dah siapa ni. Ini Johid Daddy Hood. Ha. Daddy Lambung. Daddy Lambung. Alright, baik Zana terus saja diambil oleh Pascal Tuda. Hero terakhir adalah hero Maxman, hero Chiku. Saya merasakan tak boleh mengambil Nathan, terlalu banyak hero magic. Mungkin anda akan mengambil hero seperti Lord, tapi itu satu risiko yang tinggi yang akan diambil oleh pasukan Todak sendiri. Kepada tuan-tuan yang sedang menonton di rumah, walaupun ini adalah seorang match, mereka dah akur janji bersumpah setia nak bermain secara serius. Jadi disebabkan itu analisis kami ini cuba untuk ke arah yang lebih serius, nampak? Epus ni mengatakannya, walaupun dia tak ada mic sekarang ni, dan raut wajah Amalat pun nampak begitu serius untuk mendapatkan mata penyamaan lah, sebab piala cantik. Ya, untuk dapatkan mata penyamaan, mereka kena siapkan drafting terlebih dahulu. Untuk pasukan boys, masih lagi tadi hero yang seterusnya. Hero akan dimainkan di bahagian jungle dengan Lataramus. Jungle Johid eh? Oh, eh. Iyalah. Memang nak bagi betul dekat okay. Orang yang terbesar dekat Rong Boy sekarang untuk memegang jawatannya tertinggi. Sebab sekarang ni awak boleh untuk tanya, kalau miss retribution, ada orang marah tak? Itu saya tak tahu. Itu semua akan bergantung seperti awak cakap lah, dari segi mic check setelah nanti. Bukan setelah nanti lah, ada apa, private mic check. Private mic check. Okay, demi 8 kali ganda. Alright, untuk pasukan Hobos dan juga pasukan Todak, mereka dah telah pun melengkapkan mereka punya komposisi. Adakah pasukan Hobos mampu untuk dapatkan kemenangan bersih 2 berbalas kosong, ataupun Todak akan mengheret masuk kepada perlawanan tiebreaker? Yes, tiebreaker yang ingin dicari pasukan Todak. Of course, mereka mahukan kemenangan yang pertama bagi menyamakan kedudukan. Hobos, dia dah menang banyak sangat. Jadi Todak nak hentikan perkara tersebut dengan melanggar di dalam draft kali ini. Dan dengan penggunaan hero yang selesa daripada Abang Lord, daripada Haji Lan, tak ada masalah untuk mereka dapatkan satu perkara yang lebih baik bagi pasukan Todak, memberikan kemenangan mereka yang pertama menentang pasukan Homeboys yang telah mendapatkan satu mata. Lama betul nak masuk game. Ya, dia nak masuk game. Ini merupakan show match, harus diingat. Tapi mereka masih jaga mereka ni dan proud kami kepercayaan. Heyo, kita masuk ke dalam lane of dawn. Perlawanan yang kedua di antara pasukan Todak yang bermain di bahagian biru berhadapan dengan Hobos yang bermain di bahagian warna merah. Ya, seperti mana yang anda lihat, menyala bangku itu adalah Daddy Hood yang telah dijadikan sebagai jungle Saiful, Nets, Ava dan juga Sepat yang akan dimainkan untuk pasukan Hobos. Dan untuk pasukan Todak, Jerry, Momo, Abang Lot, Chiku guys dan juga Haji Lan Todak. Haji Lan Todak bermain back sana. Oh, dalam meta terkini sekarang ini. Dan juga pertempuran di bahagian goal lane. Ya, masih lagi cuba untuk dimulakan oleh pasukan Hobos. Utamanya gerakan yang agak pantas dilakukan oleh Nets. Tapi lihatlah bagaimana Saiful untuk berikan tekanan terhadap Giri, terutamanya bila-bila menggunakan hero yang memberikan damage yang besar. Dikeluarkan oleh apa? Berjaya mendapatkan first kill. Tapi Giri berjaya untuk balasan dendam. Daddy Hood terus memberikan kill yang kedua. Tapi Giri mengatakan, Daddy nak lari mana di hero? Tak ada skill lain lagi yang nak lari. Memang itu je, kalau nak baling boleh tak boleh dah. Tadi dah baling orang. Dan sekarang ni Giri mudah untuk mendapatkan double kill di awal permainan ini. Dan apabila melihatkan pasukan Todak telah pun mendapat kill yang menyamakan kedudukan mereka, tak ada sebarang kerugian, tak ada sebarang keuntungan dalam pertempuran sebentar tadi. Dua berbalas dua dari segi kill buat kedua-dua pasukan. Baru saja kita nak masuk minit yang kedua. Banyak farming yang boleh dilakukan oleh kedua-dua pasukan, utamanya pemain-pemain yang mampu untuk melakukan damage yang besar. Tidak, bagaimana Saiful sekali lagi cuba untuk mengganggu dan mengucak-ngacirkan farming yang cuba dilakukan oleh pasukan Todak, yang kemungkinan akan padaskan dengan nyawa beliau sendiri. Tetapi mampu untuk menggunakan first kill untuk melarikan diri. Tetapi Giri mengatakan kill ketiga ini jadi milik beliau. Menjadi milik beliau sendiri sebab Saiful dah terlalu overextend. Jadi tujuan dia adalah untuk mengganggu Giri. Tapi kalau dah dipisahkan daripada rakan-rakan pasukan yang lain, ini akan menjadi satu makanan juga untuk pasukan Todak mendapatkan. Dah campak terus Haji Lan Todak dekat situ untuk mendapatkan beliau. Itu satu perkara yang agak mudah bagi kerja Ava dengan memuntahkan Shadow Strike. Mudah untuk dia melakukan satu damage yang tinggi. Dengan adanya distraction sekarang dikeluarkan daripada perkara tersebut, memberikan damage yang besar kepada pasukan Homeboys. Namun tiada siapa yang tertuban. Saiful dekat situ pula cuba untuk menangkap, cuba untuk melakukan penghalangan. Namun Abang Lord yang telah mendapat calot, telah mendapat calot pula. Dapat kaki tadi. Nampak kompil sini. Kill yang keempat buat pasukan Todak sekarang ni.
Tak tahu dah, nampak sikit berbeza daripada game yang pertama. Kita dapat lihat bagaimana Chico guys berharapan dengan bagian bawah pemain yang memberikan fokus kepada physical damage, berharapan dengan pemain yang memberikan fokus kepada magic damage. Apakah ini damage yang besar di fasa early game? Nampak seperti Nets mempunyai keselesaan untuk melakukan perkara tersebut. Hajilan berada di bagian bawah untuk berikan bantuan. Pertemuan 1v1 di antara Sepat dan juga Momo juga mengundang sikit sebanyak kumpuan ke setakat ini. Mana berpaskan tudak sekarang cuba untuk merata upeting sebanyak yang boleh di bagian bawah sekarang ini Mas. Di bagian bawah adalah satu peluang yang besar dan baik, tetapi Petrified telah digunakan jalan tudak terus dihentak oleh Saiful dan dikeluarkan tarikan yang baik dari beberapa long. Hilang Saiful, telah terkena gigitan manja daripada Avalon untuk pasukan tudak sekali lagi. Avalon rekod-rekod dulu. Ya, Abah menggunakan latihan untuk securekan kill yang kelima. Itu merupakan kill ketiga peribadi beliau. Sekarang ni Net sama Boss terus saja dilepaskan. Cikgu guys, sekarang ni ada satu kelebihan yang besar, tapi dikalahkan pedang dengan pengeras zaman Boss yang sempurna. Agak tipis perlawanan tersebut, tapi masa dan juga timing yang berpihak kepada Net. Sekarang kita empat pula Haji Latoda menjadi mangsa seterusnya. Haji Latoda dikorbankan sebanyak 4 kali kepada pasukan Homeboys. Berikan kill yang ketujuh buat pasukan Homeboys. 13,000 berbalas dengan 11,000. Sekarang mereka berikan fokus di bahagian atas Sepat. Dan adanya minion berjaya untuk meratakan agak banyak sebenarnya go-printing di bahagian atas. Tetap muncul. Muncul di bahagian bawah. Sekarang ni dalam keadaan nyawa sikit. Mana yang sikit? Nets masih lagi mampu untuk hidup dan dapat kill. Oh, itu je. Itu je saya berkata. Memang awak takkan tu je. Di bahagian atas sekarang ni Sepat. Buat untuk 1v1 bersama-sama dengan Momo, nampak sangat seperti dimenangi oleh pemain. Sekarang itu dah hilang lagi dua orang dan meninggalkan tiga saja. Shutdown cikgu guys, menjatuhkan Abah. Namun Sepan debuan dan set yang sama menyala Abahku. Lari Abahku. Dia seorang saja yang berada di tengah tersebut dan cikgu tidak memilih untuk mengejar beliau. Mungkin Lisa takut kena tolakan dan juga hentakan teammate daripada menyala abangku seperti tadi. Untuk tidak mahu mengambil risiko tersebut, harus berhati-hati. Dia dah mati sebanyak sekali, tapi dua kill setakat ini sudah memadai buat pemain yang menggunakan Abitrix. Di bagian bawah Net akan menggunakan minion yang ada untuk menjatuhkan target tersebut. Ada beberapa pemain daripada pasukan Opus sekarang ni mengeluarkan sebanyak vision pertama daripada Saiful. Electrify tadi terus menggunakan Rhythm of Joy dan juga Electrifying Beats bagi berlarikan diri daripada kawasan tersebut. Ini adalah satu perkara yang lumayan. Boleh kita nampak Homeboys sedang mengalaminya dengan pengambilan range buff dan juga turtle daripada pasukan yang sama menghalau Giri keluar daripada kawasan tersebut. Lima orang pemain daripada pasukan Turak sekali cuba untuk mengintai peluang untuk mendapatkan Saiful. Satu lagi tarikan daripada Abang Lord. Gigitan yang manja, tapi tidak begitu manja untuk pasukan Homeboys sendiri. Ada lagi kita mount, namun sekarang dia menyala bangku. Cuba pergi ke depan, jadi Hood mencari mangsa. Tetapi Abang Lord akan dikorbankan daripada Hood. Nets masuk ke dalam, dan jika sempat memberanikan diri, mendadak target damage yang ada. Jadi itu dia, satu diberikan oleh namun triple kill dapat kepada Nets. Tapi harus diberikan asat pujian kepada Sepat sebentar tadi yang berjaya untuk membantu memberi ruang kepada Nets untuk dapatkan triple kill tersebut dan sekaligus memberikan kill yang ke-16 kepada pasukan Homeboys. Empat buah turret dari pasukan Turak berjaya dijatuhkan. Turak masih lagi hanya satu menara milik pasukan Homeboys berjaya dijatuhkan setakat 8 minit masa dimainkan. Ada untuk dapatkan ambil tarik di bagian bawah terus saja menggunakan zaman Boss untuk melarikan diri. Dan juga Eternal Guard yang dipanggil itu untuk menghalau pasukan Homeboys keluar dari kawasan tersebut. Namun masih lagi belum dapat untuk membatalkan niat hasrat Todak. Homeboys yang menjatuhkan satu lagi tarik dan kali ini menyala bangku terlalu dijatuhkan terlebih dahulu setelah satu pemberanian gerila yang telah dibuat dan gigitan kepada Abba. Hajilan Todak akhirnya memecahkan satu lagi kill untuk diri beliau sendiri secara personally. 3 kill untuk beliau dan mendapatkan 14 kill secara total untuk pasukan Todak. Ya, hanya memisahkan 2 kill saja buat kedua-dua pasukan. Tapi dari segi dominasi pasukan Homeboys nampak lebih cerah dan nampak lebih clear apa yang ingin mereka lakukan. Terus ini kita akan dapat saksikan lock pertama akan muncul di bahagian bawah. Berdasarkan dari segi natural objective, pasukan Homeboys memiliki rekod yang sangat-sangat menarik. Rekod yang sangat cantik untuk dapatkan sport. Manic Rage dari pada situ terus hilang daripada kawasan tersebut. Momo sekarang dikejar dengan zaman Fosya telah dibuka dan Momo akhirnya jatuhkan oleh Nets sekali lagi dengan 7 kill kosong kematian 1 assist.
semua kill dia nak hambat, semua kill dia nak ambil. Dan juga home boss ada kelebihan daripada sudut jumlah. Mereka boleh untuk fokus kepada pengambilan lot, tetapi diganggu semula dengan ada The Gary dengan pengurian satu elektrifying bitch yang cukup memberikan net berkitar ke depan. Dan double lot, double lot akhirnya memberikan hasil buat tangan shutdown kepada Ciku guys untuk membatalkan home boss mendapatkan lot tersebut, namun masih lagi berjaya. Ya, kembangan retri diberikan kepada kiri seperti tadi, berjaya untuk dapatkan lot yang pertama. Terus saja muncul di bahagian atas. Menyala abang ku agak sikit terlambat. Ke retri, adakah akan ada satu shot call yang sikit perlahan dilakukan oleh pasukan abang? Tapi dari bahagian bawah terus saja Ciku guys berjaya untuk jadikan sebagai target. Keluar terus Ciku daripada perlawanan untuk memberikan bantuan kepada pasukan turak yang lain. Sekarang ini tarikan yang bertanya dilakukan Saiful. Nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Tarikan yang dibuat itu yang menjadikan Saiful dijatuhkan. Setelah apa yang diambil oleh pasukan Homeboys terhadap Ciku guys, mereka membalasnya untuk mendapatkan tarik bagi bottom lane. Zaman Force telah pun dipasang, dibentangkan untuk menghapuskan jalan todak daripada Land of Dawn dan meninggalkan Momo bersama dengan Abang Lot. Tidak mahu untuk lagi berentak berantem bersama dengan Nex di bagian bottom lane. Yang Nets dah mati sebanyak sekali, dia baru saja menyiapkan concentrated energy. 8 kill telah pun dimiliki oleh pemain tersebut, tetapi dia agak mulai sepat. Tidak berjaya untuk mencuri pembuah tersebut, percaya dimiliki oleh Gary. Berhadapan dengan 3 orang, 4 orang pemain. Tak payah sekarang, dia dah ada kena. Dia dah cuba untuk buat rusuhan. Kalau tak berjaya, benda itu sangat merugikan. Sebab dia dah berada dekat kawasan tersebut seorang diri. Dan of course itu adalah kawasan jajahan todak. Jadi kalau dia dah disedari kedudukan beliau, memang todak all out akan pergi tangkap dekat dia. Tambah sekarang Nets cuba untuk menangkap hajaran todak. Eternal Guard telah pun dipasang untuk dipanggil. Dan apabila Nets melarikan diri pada waktu ini, selamat buat seketika waktu. Abang Lot cuba mencari mangsa dalam keadaan yang sama. Momo apa? Hampir tak dikorbankan. Dan dia, Gary akan menyapu bersih seorang pemain daripada pasukan Homeboys. Dan juga sempat telah pun dihancurkan pada waktu ini, meninggalkan 3 sahaja. Tarikan Abang Lot kali ini tidak mengena, dan todak kali ini sedikit demi sedikit breaking the limits. Sekarang ini 2 turret telah pun dimiliki oleh pasukan todak. Pasukan Homeboys 5 buah turret lagi mencari peluang menjatuhkan turret yang ke-6 daripada pasukan todak. Masih lagi tidak mampu untuk melakukan perkara tersebut. Tuning akan dilakukan terlebih dahulu di bahagian lot yang kedua. Ini mungkin akan menjadi lot yang sangat-sangat penting. Kalau mereka tunggu lebih lama dan kedudukan mereka akan berjaya di desan, adakah akan ada satu cubaan speed pushing akan dilakukan oleh mana-mana pemain dalam game yang kedua ini, Mas? Depends, tengok pada keadaan Homeboys. Mereka dah bersedia dengan lebih awal dekat bahagian apa yang sepatutnya. Kita nampak dekat dalam map sendiri kat mana mereka berada. Pemilihan bush pun sangat-sangat penting untuk mereka mengaturkan strategi yang seterusnya bagi mendapatkan apa yang lot yang ada akan muncul dalam masa 14 saat lagi. Dan kali ini teamfight telah dipaksa untuk dibuat pasukan todak Momo yang menerima damage yang sangat tinggi. Sekarang ini dengan damage yang besar, Abang Lot yang mendapatkan Saiful sekali lagi. Gary akan dikeluarkan dari kawasan. Tiada lagi retribution untuk pasukan todak. Dan juga menyala baju dari Hood. Ada peluang yang besar untuk mendapatkan lot tersebut. Namun Ciku Gas masih lagi ada untuk memberikan damage yang besar. Mungkin ada halangan. Mungkin berjaya untuk todak mencurinya. Tetapi zaman post, Net datang untuk menyelamatkan keadaan. Lompat terus mencampak Global Lot dari kawasan tersebut dan terus melenggapkan 3 orang pemain pasukan todak. Ya, meninggalkan Momo bersama-sama dengan Ciku guys untuk cubaan yang melakukan pertahanan. Cubaan untuk mencuri lot tersebut nampak sangat-sangat mustahil. Pasukan Homeboy terus saja securekan lot mereka yang pertama di dalam game ini dan terus saja dikeluar. Satu timing yang baik, kalkulasi dilakukan oleh pasukan Homeboys. Cuba untuk dapatkan lot secepat mungkin dan akan pastikan lot itu keluar secepat yang mungkin. Daripada Homeboys, mereka akan melakukan daripada arah berlainan. Bennett Ridge hilang terus sempat. Niat di hati ini membuka bush, ingin membuka vision, tetapi 4 yang camping dekat dalam tu memang harus untuk sempat dikorbankan secara sepantas kilat. Tapi mereka masih lagi ada lot. Lot akan beri salam assalamualaikum dekat bahagian bawah untuk mengetuknya, dan tidak begitu ramah, mungkin akan direntuhkan. Namun sebaliknya dibuat kepada sepat. Dan juga turret masih lagi ada, belum dapat jatuh terdekat ada. Dan bersama dengan Ciku, itu damage juga besar daripada Wadah juga. Apabila damage yang besar dilakukan, 2 orang terlalu dikorbankan dengan hanya usaha untuk meruntuhkan inhibitor turret milik pasukan todak yang tidak dapat diselesaikan.
Alright, sekarang ni kedua-dua gol in akan mainkan peranan yang Puyo akan berjaya dijatuhkan. Tapi Nets berjaya untuk dapatkan double kill. Giri berjaya dikeluarkan. Hampir, tapi ia berjaya. Okey, berjaya. Sekarang ni CEO lawan dengan CEO. Tapi Haji Latorak kali ini dah berjaya. Flicker tu tak sia-sia. Flicker yang tak sia-sia. Tapi pasukan Homeboy sekarang ni, mereka ada 4 orang pemain. Mereka akan fokuskan sepenuhnya. Nets. Oh, Nets telah mendapat chance satu kill. Sekarang ni Abalot cuba untuk melengahkan masa dengan penggunaan Bloody Hanan. Namun meninggalkan Abalot sahaja bersorangan diri untuk pertahankan apa yang ada lah. Kalau ada tarikan yang berjaya dilakukan, nasib baik. Kalau tidak, dia memang betul-betul tak kumpau. Tapi sekarang ni cuba untuk menghabiskan game. Nets menggunakan zaman Force untuk menambahkan tarik kristal yang sedang dipegang oleh Todak. Dan akhirnya Homeboys 2 berbalaskan 0 sabu bersih untuk showmatch kita pada malam ini. Mereka menang di game yang pertama. Di game yang kedua, mereka langsung tidak berikan sebarang belas kasihan. Berjaya untuk dapatkan kemenangan bersih 2 berbalas 0 sekaligus dinobatkan selaku juara untuk show match Red One Mobile MLB International Invitational Championship untuk tahun 2024 ini. Apapun, biarlah kemenangan yang berkata-kata. Biarlah kemenangan atau lencana di dada yang boleh untuk didabitkan. Tetapi apapun, pasukan Todak memberikan satu fight yang baik. Sekali lagi, saya ingin berikan kredit kepada Abalot yang mana telah menangkap banyak orang daripada pasukan Homeboys dengan penggunaan Iron Hook dia. Dan OB kita main peranan tau. Setiap kali dia switch pada Abalot, Abalot mesti tengah beladihan. Dia tak tahu berapa banyak kali dia beladihan. Tak tahu dah. Setiap kali fan dekat dia mesti kena hook dah. Ya, mesti kena hook. Tetapi ini adalah show match. Kita tahu bagaimana mereka hanya having fun to each other. Dan pasukan Homeboys menunjukkan game yang pertama mereka dapat kemenangan gunakan line up terbaik mereka. Ya. Di game yang kedua, selepas ada penukaran dari segi 3 orang pemain, mereka masih lagi menunjukkan mereka berjaya untuk menunjukkan kelebihan ataupun management yang terbaik lah di antara kedua-dua buah pasukan ini. Dengan cerita, tak kisahlah hero apa pun yang digunakan kan? Kalau dah boleh menang, kalau dah betul-betul master, tak ada masalah untuk dapatkan kemenangan. Tapi macam tadi, ramai orang petikaikan kenapa menggunakan Harith. Wah, awak ingat dulu? Bukan dulu, baru-baru ni? Dia punya Harith memang menyeramkan. Menyeramkan dia, sebenarnya dia, kalau dia duduk sebelah Ju-on, dia punya hari tu lagi seram. Awak pernah tengok muka Mika Isai Sofi? Sama seram. Jadi hari tu lagi seram. Hari tu lagi seram. Boleh buat cerita, boleh buat movie. Jadi next punya hari ni memang perlu untuk diberikan tanda hormat, terutamanya apabila dah masuk ke musim baru nanti. Jadi kalau hari tak kena apa-apa band, tak kena apa-apa sebarang patch notes, itu perlu untuk pasukan-pasukan lain yang berada dalam filem Y untuk waspada dengan kehadiran pasukan Homeboys. Yang mana Todak telah pun memberikan saingan yang cukup hebat, terutama dalam perlawanan yang pertama sebentar tadi. Tapi apapun, kita nak tengok kelengkapan item. Sebab apa, tanpa item takkan dapat damage yang tinggi. Nah, kita kena tengok. Kita tengok je item. Tengok Nets. Kenapa Nets boleh hebat dapat 14 1 2 2 bukan 12. Sebab lawan ni resist lah. Jadi sebab dia boleh cakap paso. Alright, dia ada dalam psych. Jadi kalau macam tu, saya nak tanya, kenapa Saiful 116? 116? DA dia. Dia main Heal Duffy. Dia main Heal Duffy. Jadi kan, jadi benda tu kita ketika dia, dia antara orang kuat ICT lah, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Dan juga apabila, kalau kita nampak, kalau statistik ni macam tak lengkap tau. Kalau kita nampak macam Abalot berapa kali kena hook kan, itu kan best kalau kita tengok percentage dia. Hook kena. Saya tengok kalau setiap kali dia melakukan hook, memang boleh dapat orang. Boleh dapat dua orang? Boleh dapat dua orang. Boleh dapat orang. Boleh dapat orang. Okay. Antara orang tu adalah minion. Itu bukan orang. Itu bukan orang. Itu bukan orang. Jadi bolehlah boleh dikira sebagai orang lah kan, namanya orang kecil. Tapi minion gelaran dia segitu-gitu, okay. Cakap hero. Game pertama tadi awak cakap Zon MVP. Ya, betul. Game yang kedua, awak rasa siapa daripada pasukan Homeboys yang MVP? Saya rasa Saiful. Sebab dia mencerminkan identiti kita. Dia berusaha sebaik mungkin untuk
5 damage yang sebanyak mungkin. Dia yang mengacau menyebabkan Giri, walaupun Giri pada game kali ni agak menyerlah, ada satu momen tu dia agak menyerlah. Tapi tak banyak yang boleh dilakukan oleh Giri. Kalau saya full, dia ikut je Giri ni. Macam dia stalker. Dia stalker. Dia macam secret admirer.